Berikut ini cara untuk yang namanya mengembalikan wallpaper iPhone seperti semula atau cara mengganti wallpaper. Nah, untuk kalian yang sudah pernah mengganti wallpaper ke wallpaper lain dan ingin menggantikan ke semula, langsung saja berikut ini. Kalau misalnya wallpaper sebelumnya itu dari galeri, pilih yang aplikasi foto ini. Buka foto, cari foto wallpaper sebelumnya yang ingin dijadikan wallpaper, misalnya yang ini. Pilih icon share yang ada di sudut kiri bawah ini. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya jadikan wallpaper. Nah, silakan atur saja posisinya. Kemudian pilih atur di sini. Jadi seperti itu. Di sini ada atur mau di layar kunci ataupun keduanya. Kemudian kalau kalian yang ingin mengembalikan dari wallpaper defaultnya seperti ini, kalian bisa buka yang namanya pengaturan dari iPhone-nya atau settingannya. Kemudian cari yang namanya wallpaper. Nah, di sini ada yang namanya wallpaper default-nya. Pilih wallpaper baru dan kalian lihat di sini ada yang dinamis. Nah, ada efek-efek seperti itu. Kemudian untuk bawaannya itu yang ini. Nah, kalian lihat ini ada dua tampilan, yang ini untuk mode malam, yang ini untuk mode biasa. Jadi biasanya iPhone wallpaper defaultnya itu bisa kita temukan di sini. Nah, pilih atur, pilih keduanya. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.